Di dunia ini semua uang diubah menjadi ciuman. Jadi kalau kamu membayar orang cuma dengan mencium-mencium doang. Jadi contohnya kalau di sini ada orang-orang yang mau bayar restoran pakai patungan, makanya mereka harus mencium pelayannya itu satu persatu. Jadi gantian gitu supaya uangnya kekumpul. Nah, nggak hanya itu aja, bos juga kalau ngegaji karyawannya cuma saling mencium satu sama lain doang. Begitu juga kalau kamu membeli apapun, kamu harus mencium si penjual itu sampai uangnya kekumpul. Dan walau nggak ada uang, tapi tetap aja ada maling ciuman. Kalau di dunia ini bisa pilih, kalian milih uang atau cium aja?